Halo guys, balik lagi. Jadi di video kali ini aku akan ngasih tutorial main 2 game Seven Deadly Sins sekaligus di HP atau tablet ya. Tapi syarat pertama langsung saja, ini di HP Xiaomi guys, just HP Xiaomi ya. Kalau misalnya di device-device lain atau merek-merek lain itu aku nggak tahu. Cuman kalau misalnya kalian nggak pengguna Xiaomi, kalian bisa langsung skip video kali ini. Kedua, kita harus make yang namanya fitur aplikasi cloning ya, atau aplikasi ganda. Jadi aplikasi cloning itu ibaratnya kalian misalnya ada ini ya, ada 7DS nih, gamenya 7DS kan. Kalian akan mengcloning aplikasi ini jadi dua gitu. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Misalnya kalian ngecloning Seven Deadly Sins kan, itu kan datanya kurang lebih 7GB kan. Dan kalau kalian mengcloning, dia ini mengcloning aplikasinya guys, bukan isiannya. Jadi misalnya kalian udah mengcloning, kalian harus download isi dalamannya gitu ya. Di sini aku akan ngasih contoh kayak mana caranya. Kalian langsung ke pengaturan. By the way, ini pakai Xiaomi Pad 5 ya. Kalian langsung nulis aplikasi ganda ya guys ya, aplikasi ganda. Kalau misalnya bahasa Inggris mungkin penyebutannya itu aplikasi cloning ya. Baru kita pakai contoh aja. Di sini kita akan pakai contoh Sword Master Story ya. Jadi kita buka dulu aplikasi apa gamenya Sword Master Story supaya ada bedanya gitu. Ini misalnya ini game yang aku mainkan tapi nggak pernah aku live streaming kan. Jadi ini kita buka, ini dari Espada Randy ya, level 249. Baru aku pengen mengcloning jadi dua gitu. Jadi aku pengen punya dua akun, nggak perlu ganti-ganti. Baik, lagi ke aplikasi ganda. Kalian cari game, misalnya kalian mau game lain ya, nggak Seven Deadly Sins aja, tapi contoh aja nih guys, karena Seven Deadly Sins sudah ku cloning dan nggak mungkin ku hapus ulang lagi, soalnya mendownload 7GB itu sangat males ya. Udah bang cloning, kita tengok di paling akhir ya guys ya. Ini kan tampilannya kan, kalau misalnya ke kanan kita kan makin akhir kan. Jadi misalnya kita geser paling akhir, di situ ada kayak logo kuning, kayak logo kuning kayak bulatan gitu ya. Ini cloningnya guys. Jadi misalnya kalian cloning, ini jadi aplikasi baru guys. Jadi kalian nggak perlu Seven Deadly Sins kayak mau punya WA Duo atau apa itu bisa. Tapi baik lagi Xiaomi ya. Ini misalnya kita tekan, ini jadi baru ya. Jadi kita pakai guest akun, udah kita tap, kita akan kita apain ya, login ulang nih. Jadi dia dari awal lagi ya. Oke. Jadi kita kalian melakukan cloning Seven Deadly Sins ya, game yang udah kalian install, kalian cloning, udah. Misalnya kalian buka nih Seven Deadly Sins gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian main dua game sekaligus, pertama tuh kalian harus masuk ke mode gini guys. Mode apa sih namanya nih yang bisa lihat semua aplikasi internet yang sedang kita buka? Kalian tekan Seven Deadly Sins. Di sini ada beberapa logo. Logo pertama tuh logo tanda kunci. Logo kedua itu kayak kiri sama kanan. Logo ketiga itu floating window ya, yang kayak mengambang kecil gitu. Logo keempat tuh pengaturan. Jadi kita tekan yang logo dua ini ya. Jadi dia akan jadi kiri tuh. Lo sedang menunggu. Jadi kan bisa buka dua aplikasi sekaligus. Kita masuk ke aplikasi cloning guys. Tep, kita tekan aplikasi 7DS yang cloning. Dan walah, langsung jadi gitu. Kiri kanan gitu. Jadi ada fitur lagi nih. Kalau misalnya kalian lihat di atas, itu kayak ada strip warna abu-abu sama warna biru. Itu menandakan aplikasi yang mana sedang kalian buka. Kalau misalnya aku tekan kanan, dia berubah ke kanan birunya kan. Kalau misalnya ke kiri, dia ke kiri gitu. Jadi ini dua akun yang berbeda. By the way guys, ini aku kasih contoh aja ya. Ini akun Jokian by the way. Jadi ini kalian bisa main banyak sekali. Misalnya kalian GB, PVP, main OD, Belmod, atau farming. Misalnya sebelah kiri farming, sebelah kanan kalian mainkan akun kalian sendiri. Itu sangat bisa. Tapi resikonya, baterai kalian akan boros sekali guys. Ini kalian tengok aja baterai. Baterainya udah 89 ya, tadi 90. Ini boros guys. Jadi sini ada akun sebelah kiri nih, Han. Ini kan posisinya yang birunya sebelah kanan kan. Kalau misalnya tekan sebelah kiri, nah jadi sebelah kiri deh kan. Jadi ini dua akun berbeda guys. Kalian bisa melakukan apapun yang pengen kalian lakukan. Ini dari espada kiri kanan. Misalnya kalian pengen pengen OD, original diamond. Misalnya ekstrim ya, karena ini belum kuat hell akunnya, by the way masih level 97, CC box pun masih 2 jutaan, 3 jutaan. Kalian bisa mengundang yang sebelah kiri, mengundang sebelah kanan yang LB Tona gitu. Jadi ibaratnya kalian main ini 2 akun dalam satu otak gitu guys, dalam satu device ya, dalam satu HP atau tablet gitu. Dan wala, kalian jadi nggak perlu kirim-kirim stiker segala macam, udah langsung bisa. Jadi ini fiturnya sangat gila dan sangat
Kurekomendasikan bagi kalian yang pengen nge-farming, cuma risiko pertama dan ada syarat-syaratnya ya, HP Xiaomi, pakai aplikasi cloning, yang ketiga itu boros baterai ya. Jadi sampai sini aja tutorialnya. Semoga bermanfaat dan see you next video. Bye bye.